Fujianti Utami atau Fuji tidak hanya mengalami kerugian materi saat uang hasil kerjanya diduga digelapkan sang mantan manajer, Batara. Nama baik Fuji pun ikut tercoreng pada saat itu. "Namaku jadi jelek di brand-brand," ungkap Fuji di Mapores Metro Jakarta Barat, Kamis, 13 Juni 2024. "Sebagaimana yang dulu pernah diceritakan Fuji, semua kontrak kerja dengan pihak ketiga terkait endorsement dikelola oleh Batara." Sedangkan Batara tidak pernah menyampaikan ke Fuji kalau dirinya terikat kontrak dengan beberapa produk tertentu. Jadi, yang aku tahu, si brand ini tidak bayar. Sedangkan dari pihak brand tahunya, aku sudah dibayar, tapi tidak upload," ujar Fuji. Akibatnya, Fuji ikut dianggap sebagai publik figur yang tidak amanah dalam menjalankan pekerjaan. Para klien sampai mengkategorikan Fuji dalam daftar artis yang bermasalah untuk urusan endorsement. Sempat ada yang sampai blacklist aku karena dikiranya aku sengaja nggak upload. Kenang Fuji. Kondisi itu juga yang dulu sempat membuat Fuji stres berat. Reputasi adalah salah satu poin penting yang Fuji jaga untuk mempertahankan eksistensi di panggung hiburan. Jadi ya, dulu aku agak kena mental juga, aku Fuji. Kini, laporan Fuji terhadap sang X-Menier sudah naik ke tahap penyidikan. Ia juga sudah dimintai keterangan oleh penyidik Polres Jakarta Barat atas laporan Fuji pada Mei 2024 lalu. Besar harapan Fuji untuk kelak sang ex benar-benar dapat mempertanggungjawabkan dosa-dosanya di depan majelis hakim. Aku butuh keadilan aja, ucap Fuji. Sebagaimana diketahui, Fuji membeberkan dugaan penggelapan oleh sang ex yang membuatnya rugi miliaran rupiah pada 2023. Ia mengaku mengetahui perbuatan itu sejak tahun 2022. Selain itu, Fuji Utami alami trauma buntut diduga ditipu orang terdekat yang tak lain mantan manajernya sendiri. Bahkan, Fuji Utami sempat belum lihat untuk menghadapi masalah yang terjadi padanya. Saking traumanya, aku belum mau hadapi masalah ini karena aku sakit hati banget, ujar Fuji Utami ditemui di Polres Metro Jakarta Barat, Kamis, 13 Juni 2024. Fuji Utami pun mengungkapkan rasa trauma yang dia rasakan dari kejadian yang menimpanya trauma banget aku jadi trauma sama orang jadi susah percaya mau soal uang tapi bukan sekedar uang doang kata selegram 21 tahun itu terlebih Fuji Utami dan sang mantan meneer tak hanya memiliki hubungan profesional saja namun saling akrab di luar pekerjaan aku sama dia itu dekat banget kemana-mana bareng kadang main bareng curhat saling cerita katanya. Imbasnya, adik ipar mendiang Vanessa Angel ini sulit percaya terhadap orang termasuk manajernya kini, jadi karena kasus itu, aku kemenir aku yang sekarang jadi suka was-was, imbuhnya. Bahkan, terhadap orang baru pun Fuji sulit untuk percaya, sama teman baru aku was-was, susah percaya sama orang, tutupnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Fuji Utami melaporkan sang mantan menir, Batara atas dugaan kasus penggelapan dana, Fuji Utami menyebut total kerugian yang dia alami menyentuh angka miliaran rupiah.